ceritanya bajak ya guys. Iya. Kita lagi bajak. Ya Kak Sasa bilang. Oh, yang datangnya juga apa kan? Oh gitu. Makasih. Tadi kan dia kena marah. Kan ditutup pintu ya sama bapak-bapak. Sorry ya, Pak. Halo semuanya, jadi kali ini Zara mau sharing sama Kak Salsa Bilahani. Hai, Salsa. Kita mau tanya-tanya sama Kak Salsa Bilahani tentang skincare dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut kakak, skincare itu apa sih? Skin itu kan kulit. Skincare peduli, tapi bukan kulit peduli ya. Jadi skincare itu adalah perawatan kulit yang mana penting banget buat kita masa-masa remaja sekarang kan. Kulitnya udah mulai amburadul gitu ya, kayak kulit bayi lagi pas kita kecil. Jadi kita harus merawat kulit kita guys. Jadi betul, sekarang betul, biar betul, gak menyesal kan? Depannya. Kalau skincare itu menurut aku tuh kayak produk perawatan gitu kan ya. Terdiri dari beberapa step-step. Misalnya kayak itu kayak cleansing dulu. Cleansing yang remaja sekarang ya kak ya. Banyak nih yang mengira ya kak, kayak teman-teman Zahra mungkin kan skincare itu kayak merusak kulit gitu, gak bagus gitu. Padahal kan namanya skincare perawatan kan kak. Perawatan wajah, gak mungkin aku rusak wajah gitu kan kak. Tapi bohong. Itu menurut kakak, menurut pendapat kakak gimana? Menurut kakak sih ya, itu sebenarnya tergantung mereka tuh gak bisa menyesuaikan dengan jenis kulit mereka masing-masing. Misalnya tipe wajah mereka itu kulitnya berminyak, tapi mereka pakai yang skincare yang untuk kulit yang kering. Ya, ada yang di Indonesia kan kak? Iya. Di apa yang kombinasi, yang sensitif kan kak? Ada yang normal juga, tapi mereka malah pakai yang salah gitu. Misalnya kalau mereka cari tahu lebih dalam, skincare itu banyak banget manfaatnya. Cara pikir orang beda-beda ya, tapi mereka mungkin belum tahu. Mungkin milih skincare-nya nggak sesuai dengan tipe atau jenis kulit mereka masing-masing gitu. Makanya pikir rusak kulitnya misalnya. Kulit mereka tuh kering, mereka malah pakai skincare yang jenis kulit untuk berminyak. Nggak cocok dong. Oh iya. Jadi kesimpulannya itu kita terus tahu apa ilmu-ilmu tentang skincare. Gimana sih pandangan kakak tentang skincare yang ada di Indonesia ini? Bagus sih menurut kakak selama sejauh ini ya. Soalnya tapi ada juga sih yang nggak bagusnya. Oh my god, sorry. Jadi ada juga yang nggak bagusnya. Sebenarnya tergantung. A few moments later. Selama pemakaiannya baik aja untuk kita tuh nggak overdosis. Oke aja sih. Terus ada juga yang emang kalau di Korea tuh kayak ada 10 step, ada 15 step malah kak. Itu kayak banyak setiap kali pakai sheet mask. Gimana tuh kak? Ya boleh-boleh aja sih asalkan gak berlebihan kan kalau misalnya sesuatu yang berlebihan tuh gak boleh. Tapi malah kulit orang Korea kayak glowing gitu kak. Terus bersinar kayak gimana ya kak? Ya padat gitu, kencang gitu. Iya kak, ya, soalnya kita makinnya banyak loh kak. Soalnya kan keadaan atau cuaca musim di negara mereka sama negara itu beda gitu. Jadi mereka harus makanya sebanyak-banyak mungkin pula cuci kulit mereka kayak gimana gitu. Kalau kita kan tropis, kalau mereka ya mereka punya 4 musim tadi ada salju. Kan beda-beda, kalau musim dingin kan bikin kering. Kita harus sesuaikan dengan yang kering gitu guys. Oke, kita mau ke pertanyaan tentang YouTube. Kakak Sasa Bilahani ini dia tuh kayak baru YouTuber pemula gitu. Kan kakak nih sebagai YouTuber pemula nih kak. Apa sih tujuan kakak buat YouTube itu? Jadi pertamanya kakak kan nonton YouTube gitu kan. Kalian ada Atta Halilintar, Licin, ada vlogger-vlogger yang lain gitu kan. Yang udah terkenal, yang wah banget gitu kan. Terus kakak kenapa aku gak jadi kayak gitu ya? Cuman kakak berpikir, ya aku kan gak punya peralatan yang keren kayak kamera yang keren, tripod, microphone, oh my god. Ternyata kalau pas kakak tonton ya video-video mereka tuh, kita tuh gak boleh mikirin tuh gitu. Kita harus apa adanya, kalau apa yang ada di sekarang di kita misalnya handphone, kita kan bisa ngerekam pakai handphone. Bisa juga pakai misalnya microphone, udah kita deketin aja, jangan sampai ada yang noise ganggu gitu loh. Jadi kita ngerekamnya di tempat yang sepi gitu. Jadi ya karena itulah kakak tujuan kakak tuh cuman kayak having fun sih sebenarnya. Jadi nggak tuh duit gitu. Terakhir itu bonus. Oh iya, kalau kita ngejar duit pasti nggak kesampaian, soalnya kan lama banget kan ya. Untuk mendapatkan 100 subscriber saja lamanya minta ampun gitu. Gimana sih perasaan kakak? Nggak rasanya kakak nggak malu ya? Maksudnya tuh iya. Kakak malu nggak sih kalau misalnya viewers kakak baru punya 5 terus misalnya nih teman-teman yang baru buat YouTube nih, aku juga mau buat YouTube baru. Sombong amat. Terus kayak misalnya malu gitu kan, viewersnya masih 5, 10 misalnya 15 gitu, gak malu rasanya tuh? Enggak lah, soalnya kan kita lihat ya kayak YouTuber-YouTuber tuh kenal gitu kan, mereka juga mulai dari nol, dari bawah. Gak ada yang langsung
misalnya kita doain dia, ya, mungkin langsung gede dari kecil dulu. Kan lebih aneh lagi kalau mereka tuh bikin video langsung jadi terkenal gitu, aneh dong. Harus dimulai dari awal gitu dong. Masa iya baru bikin video itu kan udah keren aja langsung, enggak mungkin. Jadi jelek dulu followers. Oh jaga, soalnya YouTube ya, punya peraturan gitu. Mereka tahu kalau kita tuh beli subscribers gitu, beli like, mereka tahu bisa dibanned akun kita. Jadi iya pak, iya, jadi nggak bisa lanjut kitanya bikin baru lagi. Kita nggak mau ngumpulinnya, kita nggak boleh kayak gitu ya guys. Gimana komen orang-orang sekitar kakak abis nonton jalan kakak? Ada yang iri gitu atau ada yang ngejek gitu, ada yang hujat? Kalau ngiri enggak sih, cuman ngebully kayak bercanda-canda gitu. Kalau kakak sih mungkin udah biasa ya, kayak enggak ngebully kayak kasar, kayak gimana ya? Oh iya, bercanda-canda gitu. Kayak bilang, cie youtuber itu, gitu-gitu aja. Tapi kan kakak masuk hati sih, biasa aja. Kalau Zara kan kak, Zara tuh kayak takut gitu pemikiran orang tuh gimana sama Zara nanti kalau misalnya Zara buat YouTube itu gimana sih nanti? Iya apaan sih dia susahan gitu kak? Gak apa-apa, as long as that positif, lanjut aja gak apa-apa gitu. Iya sih kak, yang penting gak dosa ya? Itu kalau kita upload channel yang video yang wow yang 18 plus plus kan itu gak boleh. Harus diingat dari sekarang guys, itu dosa. Yuk komen di bawah support Zara buat bikin YouTube channel. Btw Zahra ini masih kelas 10, aku kelas 12 guys. Kami sama-sama IPA. Iya, kami sama-sama IPA. Dan Zahra ini sekolah di MAN 1 Padang Panjang. Ya, aku MAN 3 Padang Panjang. Btw guys, kita ini pencinta Inggris loh. Iya. Kami benar-benar juara 2 storytelling di MIFAN kemarin guys. Ini tingkat kota. Begini amat ya. Kakak Hani juga. Kakak Hani kemarin juara 2 storytelling. Kakak ngomongnya bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris itu tapi bohong. No, Zahra is very good. Nih ya guys, kalian belum lihat kan Zahra tuh performance-nya kayak gimana? Dia cerita kayak kelinci dan apa ya? Iya, videonya. Gimana? Lucu kan? Bagus suaranya. Sorry ya kepotong, soalnya waktu itu gak sempet rekam semuanya gitu. Karena kan belum kenal. Itu 2 bulan yang lalu ya? September. Makasih ya Kak Hani karena udah mau ngerekam suara gitu kan. Ya soalnya kakak kan emang kalau kakak ngerekam tandanya kan tertari gitu kan. Kakak penasaran siapa sih ini orang, penasaran gitu kan. Udah rekamnya memang jodoh kenal. Kita jodoh. Kita punya samaan loh guys. Banyak samaan. Sekarang milih minuman yang sama rasanya. Betul-betul. Merek handphone kita juga sama. Sama. Betul-betul. Sama-sama Xiaomi. Pecinta YouTuber sama kita. Iya. Siapa? Beauty vlogger kayak. Iya, siapa? Deviana, Rachel Godon, Hanyora, Hanyora, Oni Cetar. Kamu lagi papas gak? Kamu gak sih? Lumayan. Lumayan? Enggak terlalu aja. Cuman kayak kalau emang asik ya suka iya, kayak iya, gitu kan. Bukan kayak gila-gila banget kan. Zahra ini pintar nyanyi guys. Nyanyi dikit dong. Ada orang guys di sana. Gendis dari ibu-ibu kan? Enggak ada ya? Apa-apa. Ada kakak atau enggak? Ya segan ya, dinas terang-terang. Soalnya tadi pintunya udah tutup gitu kan. Ini kayak gini guys, kalian tau kan pakai DKP ya, gitu kayak gimana. Tuh, jadi pintunya tutup. Tapi kita kena marah, gak boleh nutupin pintu gitu. Jadi ya, apa adanya sih? Kita bakal nge-vlog guys, jadi tunggu aja secepatnya ya. So ya, thank you so much for watching this video. Thank you. Hope you guys like it, don't forget to like, share, comment, and subscribe down below, okay? Follow juga Instagram Azahra Dewa. Aku Salsa Dilahani _ juga. Dadah, thank you so much for watching. Hai semuanya, jadi kali ini tuh Zahra mau sharing sama Kak Hani. Salsa Dilahani. Ini Zahra mau sharing tentang skincare sama Kak Hani Salsa Dila. Hai.